Teruntuk Bapak Presiden dan para pejabat yang terhormat, coba posisikan diri Anda seperti rakyat yang cari nafkah di hari itu untuk makan di hari itu. Yang kalau nggak bergerak, nggak ada uang untuk sekedar beli beras. Tolong jangan samakan mereka seperti Anda, Pak, yang ketika PPKM masih dijamin hidupnya oleh negara, sehingga tenang saat peraturan datang. Please, berlaku adil, Pak. Rakyat setuju dengan aturan yang Bapak buat, tapi tolong jamin hidup rakyat.